dan hari ini Bea akan bawa kalian nyobain bebek terbaru di Jambi, bebek terbaru. Jadi ada bebek berkobar namanya, lokasinya di deket sini banget. Oh, sebelah situ. Nah, itu dia namanya Beko. Yang penasaran ikutin terus di YouTube channel Bilik Dia. Nah, ini dia momis Beko, bebek berkorbar. Berkorbar. Masuk. Assalamualaikum. Ordernya di sini, apa meja? Oh, boleh di sini. Sambil ngobrol di sini ya, Mas ya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Adam. Dengan Mas Adam, Momis. Beko, bebek berkobar. Mas, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa setiap hari apa? Kita buka dari jam 11 sampai jam 10 malam. Setiap hari kita buka. Jadi kalau misalnya mau makan siang bisa nih di sini ya. Lokasinya di Kota Baru ya. Iya, Kota Baru. Ini kita tidak hanya ada bebek, ada paket ayam, paket lele, nila, seafoodnya juga ada. Pantesan tadi kayak bingung gitu. Ini namanya Beko, bebek berkobar. Yeah. Menu bebeknya 3 pilihan dan di sini ada ayam juga, ada lele, nila, macam-macam sayuran. Mulai dari berapa nih harga bebeknya nih, Mas? Harga bebeknya mulai dari 35, 40 sama 37. Okay, harganya sudah paket sama nasi. Wow, jadi Momis, paketan bebeknya ini mulai dari Rp35.000 aja tuh udah komplit pakai nasi. Oke, kita mau order nih, yang recommended aja nih di sini apa nih? Yang kita rekomend bebek sambal bakarnya, Kak. Boleh, mau. Bebek kita mau lihat bakar. Juga tuh sambal bakar di sini. Wah, ada seafood juga di sini, ya, Momis. Boleh, boleh. Udang bakar pakai kecap satu. Nah, kita ada menu baru yang belum dimasukin dalam menu, yaitu gurami. Wah, wow, boleh juga. Guraminya diapain guraminya? Nah, kita bisa kalau untuk rekomendasi yang sambal bakar, Kak. Jadi gurami sambal bakar. Sip. Kita mau cobain gurami sambal bakar. Kalian belum pernah nyobain kan? Biar duluan nih. Oh. Oke, makasih Mas. Kita tunggu di situ ya. Iya, silakan. Kita bawa. Yuk, Mams. Mari makan bareng Bia. Jangan lupa di-share ya. Kita lagi nungguin bebek seafood. Jadi di sini Momis, kalau misalnya kalian mau order goreng-goreng ada ya, tumis-tumisan sayurnya juga ada. Terus kalau misalnya kalian mau order tuh yang bakar-bakar ada. Ya udah dateng Momis. Wow, ini udang ya. Udang bakar kecap. Luar biasa platingnya. Oke. Wow, guraminya on the way. Biaya bisa lihat dari sini, Momis. Mantap betul. Gurami sambal bakar yang masih berkobar. Oke, terima kasih. Masih berkobar loh, coba lihat ya. Nih. Blebeb, 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 blebeb. Dan oke, menunya boleh dibawa deh. Nah, oke Momis, jadi paketannya ini adalah yang ada di meja Bia sekarang. Nah, untuk harganya sesuai dengan yang di menu,
itu udah termasuk nasi. Kalian bisa pilih nasinya ini nasi putih atau nasi uduk. Sekarang waktunya unboxing. Kita mulai dari bebek sambal bakar momis. Hati-hati ya, piring yang ini panas banget nih, hot plate moms. Jadi satu porsiannya itu ada apa aja. Ada bebeknya segede ini. Terasa banget waktu narik tadi tuh udah kayak yang garing gitu lah. Ini sambal bakarnya moms. Ada terong crispy dan potongan timun. Wah, mantap banget. Makan moms, bismillah. Lembut banget bebeknya. Serius, ini lembut banget bebeknya. Terus sambalnya juga. Udah penasaran deh. Pakai tahu kayaknya deh. Sambalnya super tasty banget. Pedasnya berbumbu. Kayak bukan sekadar pedas, nendang aja. Ini cocok banget sambal nasi uduk. Nasi uduknya tipikal nasi uduk yang pulen gitu loh, Mamis. Nasi uduknya pulen dan lemak. Ini saus sayur tumis toge. Jadi dalamnya itu ada toge, irisan daun bawang, tahu yang udah digoreng, sama irisan cabai merah. Sayur togenya juga, bumbunya pasti. Nanti kita rasa-rasa nasinya. Ini untuk kangkung, jadi dimasak pakai api-api yang berkobar gitu ya, Om ya. Hampir kamera kebakaran. Kalau untuk kangkungnya cenderung light dan ini tidak pedas. Jadi karena ini cuma sekedar cabai merah biasa aja tuh irisannya di atas. Karena pedasnya mantep. Nah, ini ada udang bakar. Mantep banget gak tuh udang bakarnya. Udangnya masih juicy. Parah banget waktu dibakar itu kan kayak ngerasa kayak waduh udah deh. Tapi ternyata masih juicy banget. Dan kecap-kecap ini gak lebay ya moms. Saya bumbunya tuh kayak yang bukan yang bikin kita nyesek. Kayak kalau misalnya ngunyahnya gitu loh moms nih. Ini benar-benar udang bakar yang bumbunya nggak terlalu banyak tapi resep gitu. Oh ya. Untuk yang bakar sekarang masih yang bakar ya. Ini ayam udah copot nih. Paha tengkleknya tulangnya udah copot. Kita coba buka nih ayamnya nih. Ampun, juga empuk banget ini ayam. Wow. Parasnya yang bakar tapi kulitnya tuh kayak garing banget gitu loh. Ternyata setiap paketan yang ini beda-beda sambalnya. Kalau untuk yang bakar ini sambalnya tuh sambal terasi moms nih. Gak cocok ya sambalnya, sambal terasi pakai tempe nih. Jadi tipikal sambal terasi yang cenderung gurih. Kayak dominan gurihnya. Gurih plek. Kalau ini sambal bakar. Pantes. Pedesnya beda. Gak mau cobain ayam tadi pakai sambal bakar. Ayam tadi pakai sambal bakar. Untuk bakar-bakarannya, WTT sih kalian harus coba. Waktunya gurami. Segede ini. Garing banget, parah. Ini parah garing banget loh. Garing banget guraminya. Sama ada terong crispy dan timun. Ini coba dari dekat. Masih berasa banget. Hati-hati mom ya. Piringnya panas. Hmm.
Pokoknya kalau kalian pencinta gurih ya, kalian order yang menu goreng-gorengannya kayak gurame goreng ini, sambal bakar. Kalau kalian pencinta manis-manis tuh order yang bakar-bakar moms, bakar kecap. Nah, ini untuk lalapannya yang udah biaya makan separoh. Isinya ada tempe goreng sama tahu goreng, ada tomat, timun, ada daun kemangi dan selada. Oke deh mumis, kayaknya sekian dulu review kita di Beko, Bebek Berkobar. Kalau kalian mau mampir, lokasinya itu di depan Dinas Kesehatan Kota Baru. Mereka buka dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Di sini selain bebek ada juga ayam, ikan. Sekarang menu terbarunya nih gurami mau launching nih mumis. Jangan lupa mampir, dadah bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa tonton yang lain di sini. Gurami. Sayonara.